Baik, sejak beberapa hari ini kita dengar berkenaan dengan beberapa sekolah di luar zon merah diarah ditutup akibat berlaku jangkitan COVID-19. Dan situasi ini pastinya mencetuskan kebimbangan dalam kalangan pelajar, ibu bapa dan juga guru dan juga komuniti di setempat. Dan mengulas lanjut berkenaan dengan perkara ini berada di talian Skype adalah Profesor Madya Dr. Nurul Azmawati Mohamad. Beliau merupakan pakar mikrobiologi klinikal Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum doktor. Doktor, pertama sekali saya difahamkan doktor serta pasukan doktor ada menjalankan kajian berkenaan dengan pematuhan SOP dan juga jangkitan di sekolah berasrama. Boleh doktor kongsikan penemuan daripada kajian tersebut? Saya ada melakukan pengajian di dalam kajian di beberapa sekolah berasrama dan objektif kajian kami ialah untuk menapati pengetahuan pelajar-pelajar mengenai COVID-19, pencegahan dan juga pemasaran SOP. Jadi hasil daripada kajian kami tersebut, kami dapati bahawa pelajar-pelajar sebenarnya mempunyai, majoriti pelajar mempunyai pengetahuan yang agak tinggi tentang COVID dan juga pencegahan. Tetapi menurut pelajar, mereka menghadapi masalah untuk meninggalkan pergerakan itu. Mereka faham bahawa mereka perlu melakukan pergerakan, tetapi mereka rasakan itu agak mustahil untuk dilakukan kerana atas beberapa faktor. Yang pertama, disebabkan oleh bilangan pelajar yang terlalu ramai, kedua disebabkan oleh ruang yang terhad, dan ketiga mereka menyatakan bahawa agak suka untuk mereka mengubah cara hidup mereka di asrama kerana mereka masih lagi berkongsi makanan, meminjam baju rakan, berkumpul ramai-ramai dan berborak-borak. Mereka rasa agak sukar untuk mengubah tabiat tersebut. Jadi sebenarnya yang agak membimbangkan lah dari peranan kita sebagai ibu bapa dan guru supaya kita sentiasa mengingatkan anak-anak kita terutama di asrama untuk mengamalkan mematuhi SOP. Melihat doktor, saya nak kaitkan penemuan doktor itu dengan kenyataan dikeluarkan oleh KPM baru-baru ini yang membenarkan pelajar pulang bermalam bermula 9 Oktober. Apa pendapat doktor mengenai pengumuman tersebut? Sebagai seorang ibu mempunyai anak di asrama, pengumuman tersebut sangat menggembirakan. Tetapi pada pandangan saya, pengumuman tersebut tidak dilakukan pada masa yang tepat. Karena pengumuman tersebut dilakukan pada awal Oktober dan pada masa tersebut, kalau kita lihat bermula 1 Oktober, kes Malaysia dilaporkan sangat banyak berbanding dengan bulan-bulan sebelum itu. Dan kes semakin meningkat dan meningkat. Dan saya tanya kenapa tiba-tiba pihak kementerian membuat pengumuman tersebut. Kerana bila kita benar sekali balik, sudah pasti ada risiko untuk menangkap jangkitan. Dan kita tahu sudah banyak jangkitan komuniti dan banyak kelas-kelas baru di sebelum ini. Ini sangat menjelaskan kita. Doktor, soal pelajar di sekolah meneruskan pembelajaran dan pembelajaran dan juga menjaga tahap kesihatan awam yang baik ini merupakan satu keseimbangan yang perlu diberikan penelitian cukup mendalam. Tetapi hasil kajian di lapangan ini dilakukan oleh doktor dan juga melihat kepada kepentingan dalam kita meneruskan kehidupan dalam norma baru ini. Apa cadangan penambahbaikan yang mungkin boleh dilakukan terutamanya pihak sekolah, institusi pendidikan dalam usaha untuk mencegah penularan wabak ini? Okey, pertama sekali saya nak cerita pasal pelajar di asrama. Jadi pelajar di asrama, betul mereka boleh pulang ke kampung tetapi mungkin dengan apa? Mungkin 2 bulan sekali supaya untuk mengurangkan risiko penularan. Kemudian apabila mereka pulang ke kampung, sekolah perlu memastikan bahawa mereka tidak menggunakan public transport. Dan bila balik ke kampung, tidak bersalaman, memerlukan dengan ahli keluarga yang lain. Dan kemudian apabila mereka pulang semula ke asrama pun sama juga, mereka harus terus mematuhi SOP. Dan yang kedua ni ialah daripada kajian saya di sekolah-sekolah, saya dapati bahawa guru-guru juga memainkan peranan penting. Mereka perlu menunjukkan contoh yang baik kepada pelajar. Sebab kita banyak juga yang saya dapat bahawa guru-guru mereka memang betul mereka sangat menjaga murid-murid. Mereka tak kepastikan boleh murid makan tutup muka, melakukan kegiatan fizikal, tetapi guru-guru sendiri tidak berbuat demikian. Jadi itu sangat penting sekali. Kita harus pastikan kita kaki tangan guru-guru, kaki tangan kita kerana
pekerja SPPC dan yang macam mereka juga harus patuh pada SPPC supaya untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar juga patuh. Dan kemudian pandangan saya mungkin ialah memperbanyakkan kelas-kelas online atau kelas-kelas hibrid di mana mungkin untuk mengurangkan pelajar di sebuah kelas mungkin separuh pelajar boleh mengikuti kelas secara online dan separuh lagi belajar secara bertemuka. Ini untuk mengurangkan, untuk apa memudahkan kegiatan fizikal yang dilakukan. Itu pendapat saya. Ya, terima kasih Profesor Madya Dr. Nurul Azma Wati Muhammad, pakar mikrobiologi klinikal Fakulti Perubatan Sains dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia UC, bercakap mengenai soal pematuhan SOP ataupun pengurusan bagi mengurangkan risiko jangkitan terutamanya di institusi pendidikan. Terima kasih Doktor di atas ulasan dan pandangan yang diberikan. Terima kasih.